Berikut bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan butter margarin merek Royal Palmia, dan juga menteganya saya menggunakan merek Wisman, atau silakan gunakan unsalted butter merek Anchor seperti ini. Ini saya timbang terlebih dahulu. Lalu untuk biskuitnya ini saya menggunakan biskuit Lotus Biscoff seperti ini ya. Silakan gunakan sebanyak 5 buah. Ini saya haluskan terlebih dahulu di saya menggunakan ulekan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Sisihkan terlebih dahulu. Dan ini menteganya sesudah saya timbang dan digunakan dalam keadaan suhu ruang. Jadi tidak dalam keadaan dingin. Oleh mergudang jenis gue. Oleh mergudang jenis gue.